Ribuan pendukung dan relawan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenuhi Kompleks Gor Jatidiri Kota Semarang pada Sabtu 4 November 2023 untuk mengikuti acara rapat internal tertutup tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jateng. Yang menarik, dalam acara ini, ratusan penari dari Wonosobo menampilkan tarian Hokya dan Banteng secara serentak. Acara yang dihadiri ribuan relawan dari kabupaten atau kota se-Jawa Tengah tersebut berlangsung meriah. Sejumlah kesenian ditampilkan dalam acara tersebut, seperti Reog Ponorogo yang bisa ditemukan di depan area gedung, serta sejumlah pemusik yang mengisi acara di panggung yang sengaja dibuat panitia di samping Gor Jatidiri. Yang paling menakjubkan adalah tarian massal oleh ratusan penari dari daerah Wonosobo yang menampilkan tarian Hokya dan Banteng. Para penari bergerak rampak dan serentak sehingga membuat penampilan kolosal yang dipadupadankan oleh permainan lampu itu terlihat sangat megah dan indah. Para tamu undangan pun tampak menikmati suguhan tarian kolosal tersebut. Acara dilanjutkan dengan orasi yang disampaikan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Setelah itu, pembacaan deklarasi pemenangan Ganjar Mahfud yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jateng, Agustina Wilujeng Pramestuti. Acara ditutup dengan hiburan musik dan pengundian door prize. Tim Liputan Kuasa Kata TV melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.